Sebanyak 14.117 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Banjar akan terima dana bantuan sosial tunai. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Banjar Halilur Rahman kepada perwakilan KPM, masing-masing menerima dana sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Ahmadi mengatakan, penyaluran BST ini akan dilaksanakan dengan dua mekanisme. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan dan pembagiannya juga mulai hari ini sudah dilaksanakan melalui ada dua mekanisme. Yang pertama bisa melalui Himbara, Bank Rakyat Indonesia, kemudian melalui kantor pos. Dan mudah-mudahan ini secepatnya dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua KPM dapat menerima bantuan sosial dari Kemensos ini. Dana BST ini sendiri akan dicairkan sebanyak 3 kali atau 3 bulan berturut-turut dan akan disalurkan melalui dua mekanisme, kantor pos dan Himbara, yang akan dilaksanakan di masing-masing kantor kecamatan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, banuatv.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila sedang batuk, jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur, hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tubuh panas dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan.